Sosok Gempita Naura Martin memang tidak henti-hentinya membuat banyak orang berdecak kagum. Selain cantik dan lucu, Putri Gading Martin dan Gisela Anastasia ini punya segudang bakat. Hal ini yang membuat artis Felicia Angelista gemas hingga datang mengunjungi Gempi. Lantas seperti apa potret keseruan mereka berdua? Ini dia. Gempi memang anak lucu dan menggemaskan, tidak ada yang membantah. Saking lucu dan menggemaskan, banyak artis atau kreator konten yang ingin kolaborasi dengannya. Semua ingin Gempi ada di frame mereka. Terakhir ada artis Felicia Angelista yang mengajak buah cinta Gisel dan Gading Martin itu main dan kolaps bersama. Gempi, aku namanya siapa? Mainan tahu buat kamu. Nih. Wow. Thank you. Pleasure nih, aku bawain kamu kayak suster-susteran. Jadi dia ada topinya, ada stetoskopnya. Wait, this looks like cutie. Oh. Aku kasih nama sendiri, coba. Siapa kasih nama? Coba tanya Tante Feli, Kakak Feli. Kakak atau Tante ya? Masalahnya kamu nih diambang. Tante masih muda banget, kakak udah nikah, tapi kan belum diundur. Oh, baru nyanyi. Selesai main boneka dengan Onti Feli, Kakak Feli, Gempi diminta mengajari Kakak Feli naik kuda-kudaan miliknya dan dilanjutkan dengan main suster-susteran. Kado dari Kakak Feli. Oh gitu. Pencet ini pakai pantat. What? Mesti dijepit ya kayaknya ya. Ding-ding mbak, ding-ding. Beta. Oke, thank you. Sebenarnya ini beta aja nih. Oh ya, dia udah masuk ke ude. Kan pula-pula. Oh iya, pula-pula. Sebelum kolaps dengan Kakak Feli, Gempi juga pernah diajak kolaborasi dengan Om Irfan Ratinggang, suami dari Onti Tia Aristia. Ketika itu Om Irfan datang bersama Tia dan Kanaka, anak pertama mereka. Gempi sempat main kucing dan ikan cupang, serta konser di depan Kanaka sahabatnya. Jelasin game. Namanya Alo. Ini cupang tur. Ini Rambo Indonesianya, terus Inggris. Ini yang ini putih. Ada yang ini nih bagus. Sudah ya, ini namanya Amet, panggil deh. Met panggil deh. Jangan terlambat sampai di rumah. Terus? Jangan terlambat sampai di rumah. Dunia anak adalah dunia indah dan damai, berisi kepolosan dan kejujuran, serta hayalan yang tidak terlupakan. Mereka yang telah dewasa tentu masih mengingat, ingin kembali. Melupakan sejenak dunia dewasa yang penuh ego dan logika.